kembali lagi di channel Mark Violet. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menunjukkan bagaimana cara untuk melepaskan fine tuner dari biola kita dan hanya memakai tailpiece saja. Jadi menyambung senarnya langsung ke tailpiece tanpa ada fine tuner seperti ini. Mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa fine tuner dalam biola ini harus dilepas. Ada juga yang tidak dilepas, tapi banyakkan seorang pemain biola profesional melepas fine tuner. Alasannya karena fine tuner itu terbuat dari logam, dan ketika kita memakai fine tuner dalam bermain biola, buat suara tune biola kita semakin tajam dan berat. Jadi suara biola kita tidak bisa menghasilkan suara kayu yang maksimal. Oleh karena itu, fine tuner dilepas supaya untuk menghasilkan suara yang lebih soft atau lebih lembut dan lebih profesional. Ada hal yang sangat kompleks ketika kita melepas fine tuner ini, ada masalah yang sedikit rumit bagi pemula. Karena saya sarankan melepas fine tuner ini ketika kamu sudah beranjak advance atau bermain biolamu sudah masuki kategori pro dan kita sudah terbiasa dengan suara biola kita. Jadi untuk menyetem kita tidak perlu menggunakan fine tuner lagi. Tapi kalau untuk masih pemula, kalau melepas fine tuner ini pasti menimbulkan masalah kesulitan menyetemnya. Alasannya kenapa sulit untuk menyetem biolanya? Karena di sini sudah tidak ada lagi fine tuner untuk menyetel suara yang lebih bagus. Kita menggunakan pack langsung untuk menyetemnya. Jadi butuh keahlian atau skill khusus. Nah, langsung saja bagaimana cara untuk melepas dan memasang senar tanpa ada fine tunernya. Oke, check it out. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe dan tombol loncengnya.
fine tuner yang sudah dilepas seperti ini. Nah, kalau kamu sudah melepas fine tuner, jangan lupa dipasang lagi seperti ini, nanti hilang ya. Kalau bisa disimpan baik-baik, jadi dimasukin lagi, dipasang lagi, lengkap. Nah, coba kita lihat hasil dari melepas fine tuner. Mungkin di video sebelumnya kita sudah mendengar bagaimana suara biola ini tanpa dengan fine tuner. Sekarang karena fine tuner sudah tidak ada, kita mau coba suara. Nah, sekarang bisa bandingkan suaranya dengan biola saya yang awalnya pakai fine tuner, sekarang tanpa fine tunernya. Oke, jika ada pertanyaan dan hal-hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, bisa komen di bawah atau nge-DM saya di Instagram Mark Violin. Dan selamat mencoba untuk melepas fine tunernya. Kalau untuk pemula, saya sarankan jangan dulu, nanti bingung ya. Dan untuk yang advance, lebih baik untuk melepas fine tunernya. Oke, terima kasih. Bye-bye.